puasa udah deket loh Bu. Iya. Iya. Salam mending esok kita juga terawih berarti pada bulan terawih ya. Siap-siap poro bareng. Harus terawih. Iya iya bener ya kan nek wong akeh ganti ya. Setiap hari. Nanti dibantuin aja Bu kalau lagi bikin. Bisa dua. Lagi dua. Kalau lagi bisa dua. Oke. Nasi gawe gorengan tempe. Gantian. Padu. Ntar Bu, tinggal dikit nih. Bapak-bapak monggo, makan dulu. Oh, nje Bu, nanggung. Hei, Adi, yuk kita istirahat. Yuk. Mangga makan. Ya, ya. Ntar Bu, tak taruh tudung dulu. Mangga, mangga piringnya, mangga. Nggih, mangga. Niki centangnya. Tak dolan peng ya. Iya.
Kuku kuku ruyuk jagune kluro kokok pek 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 suara bebek teo teplung teo teplung. Kenapa yang hadirannya segelintir orang ini saja? Mana warga desa lainnya? Ini sudah sesuai dengan jumlah undangan yang kami sebarkan, Pak. Loh, sesuai peraturannya, musyawarah desa itu terbuka. Semua warga boleh mendaftar dan ikut musyawarah. Segera umumkan kepada seluruh warga desa untuk mendaftar dan ikut musyawarah. Nanti saya akan hadir pada saat musyawarah berlangsung. Baik, Pak Camat. Saya segera menghubungi Ketua BPD untuk segera memberikan pengumuman kepada warga desa yang belum diundang untuk segera mendaftar sebagai peserta musyawarah desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada apa, Bu? Oh, nyantai ibu. Pak Dariman, ini Pak Dariman. Oh iya, sini ya, Pak. Ini dari desa, mau ada musyawarah desa. Oh, ini okay. Ada pengumumannya. Monggo. Maca Bu Munah. Niki maksudnya keprepon, Bu? Niku diwaca banu program napa, Bu? Oh. Jadi seperti ini, Bu. Ini kan ada musyawarah desa, jadi kita warga harus mendaftar terlebih dahulu sebelum mengikuti musyawarah desa. Namanya siapa, Bu? Munah. Oh, Bu Munah. Putri. Putri.
Iki Bapak sinten? Pak Turman. Pak Turman. Nah, sini iki Bapak. Oh, Pak Dariman. Oh, Pak Dariman. Sinten? Yo, niki Bapak. Pak Kardi. Oh, Pak Kardi. Nah, ini besok wajib datang ya. Ini sudah mendaftar. Oh, ya, jam pinten niku ngenjang, Bu? Mboten-mboten jame mriki. Oh, besok undangannya menyusul makan, ya. Makan, Pak Turman. Yo, oh, nggih, nggih, besok undangan menyusul. Nggih, Bu, insyaallah. Ya. Nggih, sampun. Matur nuwun nggih. Oh, maaf, bisa disampaikan ke yang lain juga. Oh, ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok Pak. Besok Pak pendataan. Musyawarah. Mangkat Pak ya. Kalau ke RT 4, kita langsung ke pos kamling aja ya. Oh iya. Wah, itu sudah dekat pos kamlingnya. Mana tolong ditempel. Oh iya. Yuk, kita ke RT selanjutnya. Nang kene ana gubron apa mulan apa, Kang? Kuwi pemanang balai desa. Oh, arep ana pertemuan. Berarti kudu mari balai desa. Sigi. Ya iya, yo mapat. Thank you.
Gini tolong ambilin parem ya di belakang ya. Dan itu masih malah sebentar ya. Tahan dulu ya, nanti diurus setelah diambil paremnya ya. Bu Marsi gimana keadaannya, Bu? Masih sakit, Bu. Ya Allah, kasihan. Sudah diurut belum, Bu? Lagi ambil parem di dalam. Oh, iya. Ini Bu. Oh iya, tak urut dulu ya, Bu ya. Tahan, Bu. Tahan, Bu. Tapi saya mau minta maaf, Bu Warsi. Saya tahu Ibu lagi sakit. Tapi tadi Mbak Melati menemui saya dan dia memberi kabar baik buat kita. Kabar baik apa, Bu? Silakan. Nah, kita semua warga desa ini mendapatkan undangan untuk ikut musyawarah desa. Untuk itu, ya. Ibu-ibu besok diharap mendaftarkan diri ya. Ya, insya Allah. Kita datang rame-rame ya, Bu ya. Ya, ya. Ya, insya Allah, Bu. Monggo, Bu. Monggo, Pak. Semoga dengan kehendak para ibu dan para warga semua untuk hadir dan mendaftar mengiringi perubahan di desa kita ya, Mbak ya. Iya, Bu. Paling tidak ibu-ibu ini sudah memperjuangkan nasibnya sendiri. Betul. Iya. Enggak, enggak. Baik, Pak. Ayo kita masuk yuk. Ya, ayo. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh warga desa yang sudah berkenan hadir di sini. Sebelum acara ini berlangsung, saya sudah banyak mendengar dan berdialog dengan warga di sini. Pada satu kesimpulan, yang layak bicara banyak di sini itu bukan saya. Namun, Bapak dan Ibu warga desa yang saya banggakanlah, yang harus menyampaikan kebutuhan apa saja dan yang mendesak, yang harus diwujudkan untuk desa yang tercinta ini. Monggo kepada siapa warga masyarakat yang mau usul, dipersilahkan. Saya, Bu. Ya, Mbak Melati, silakan, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah Bapak, Ibu, dan semua warga di sini ingin hidupnya lebih baik dari sekarang? Ingin! Baiklah kalau seperti itu. Seperti apa yang telah tadi disampaikan oleh Ibu Kades, mengenai desa kita yang mendapatkan kucuran dana desa yang pemanfaatannya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Namun, menurut saya, kita tidak hanya cukup menghabiskan untuk membangun saja. Akan tetapi, kita memerlukan untuk merumuskan suatu perencanaan dan visi agar pembangunan itu berjalan terarah dan sesuai dengan fungsinya. Untuk mencapai hal itu,
Desa kita tercinta ini membutuhkan keterlibatan Bapak Ibu semua untuk mengelola sendiri kegiatan pembangunan di desa ini. Mulai dari perencanaan, pendaya gunaan dana pembangunan, pemeliharaan, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Nah, untuk yang pertama, yaitu perencanaan. Di bagian ini, Bapak dan Ibu tentunya menyukainya. Karena di bagian ini, apa yang Bapak Ibu butuhkan, kita akan data. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau usul? Ya, Mas Triyono. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami butuh dukungan dan kemudahan mendapatkan peralatan pertanian dan pupuk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Mas Rona, terima kasih. Ya, warga yang lain. Ya, Mbak Tri, disilahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili warga, Bu, khususnya ibu-ibu. Saya punya usul, menurut saya jalan menuju area irigasi dan persawahan itu perlu diutamakan untuk diperbaiki, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari warga yang lain? Saya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu. Kami masih bersedih karena kemarin ada saudara kita yang terjatuh saat mengambil air bersih. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kami para ibu dari desa ini mendesak Bapak Ibu untuk segera merealisasikan sarana pembangunan air bersih itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suci ternyata pandai ya, mengambil hati serta menginspirasi warga. Saya senang sekali, karena semua warga di sini tampak bersemangat dan ingin terlibat membangun desanya. Mbak bisa saja. Menurut saya justru Mbak loh yang sangat pintar sehingga kami ingin seperti Mbak. Saya pernah mencari surat kabar tentang desa yang mandiri, maju, berdaulat, dan demokratis. Saya ingin desa kelahiran saya ini bisa seperti desa itu. Dan saya yakin desa ini bisa menjadi lebih baik dan lebih maju. Apalagi setelah adanya dana desa yang dikucurkan untuk mewujudkan desa membangun Indonesia. Iya, saya setuju itu. Iya.